Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright. Tak, saya ingat sikit. Okey, Alhamdulillah kita dah masuk kelas yang ketiga untuk kelas Memanah Online 101. Dan kelas ini sebenarnya adalah khas untuk beginner ya. Jadi kalau anda yang dah biasa memanah, nak ulang kaji pun tak ada masalah. Ataupun anda dah berpengalaman lama, sekian lama mana, tak kiralah dalam ataupun luar negara, anda pun dialu-alukan untuk bersama. Dan yang dah lama sini mana ni, bolehlah menjadi sebahagian daripada pemberi perencah kepada kita punya perbincangan pada malam ini. Ya. Okey, apapun saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang sudi bersama pada malam ini. Dan harapnya anda semua dah ready lah untuk malam ini pada 20 Jun. Sekejap je ya. Masa berlalu dengan pantas sekali. Dan tetap-tetap dah sampai ke nak ujung bulan dah. Okay, dan kita pun nak sampai ke kelas yang keempat insyaAllah pada minggu hadapan. Ya. Dalam minggu ni je pun kan. Tapi apapun saya mohon maaf atas pertukaran dan tundanya kelas kita sepatutnya hari Khamis yang lalu. Cuma kita beri laluan kepada tetamu awesome kita iaitu Dr. Moon. Ya. Okey, Dr. Moon adalah atlet, bekas atlet wakil Malaysia ke Olimpik. Jadi beliau merupakan seorang pensyarah juga. Dah atlet sampai ke Olimpik, kemudian title doktor lagi. Alright. Jadi saya rasa ini adalah satu penghormatan sebenarnya untuk kita belajar daripada orang-orang ataupun pemanah seperti beliau. Okey, terima kasih kepada yang join pada malam ni. Okey, Lokman Ali, terima kasih. Oh, suara bergema? Oh, okey, saya tak sure sebab apa bergema. Tapi okey ke? Ataupun teruk sangat? Okey, boleh komen sikit apa situasi ataupun suara okey ke ataupun macam mana? Boleh dah? Alright, Alhamdulillah. Okey, baik. Kita dah terlebih masa. Jadi waktu ataupun kelas kita ni pun sebenarnya sangat kompak. Alright? Sangat pendek. Dan ianya pun adalah kelas introduction kepada pemanah-pemanah baru khususnya. Dan kalau anda yang dah lama memanah, dialu-alukan. Terima kasih join. Dan kalau boleh, anda juga boleh memberikan komentar dan juga input tambahan. Ya. Tapi tengok jugalah time-nya kan. Alright, pada malam ni kita nak pergi terus kepada topik kita yang ketiga. Alright, insyaAllah topik kita ni adalah berkaitan dengan anatomi anak panah. Kita punya kelas ini, saya harapkan anda masih sempat lagi untuk share dan wawarkan kepada rakan anda supaya mereka juga boleh join pada malam ini. Terima kasih kepada anda yang dah ready ya. Siapa yang dah ready boleh type sikit ready. Terima kasih Tuan Hazin, terima kasih Tuan Taj Jacob Tai Yu Li. Terima kasih. Alright. Tuan Lokman Ali ya, memang itu biasa saya jumpa, Alhamdulillah ya. Harap kita dapat jumpa secara fizikal selepas PKP insya-Allah. Okay, so malam ini saya just nak maklumkan semula kelas kita, siapa yang baru first time jump in sebab mungkin anda termiss kelas 1 dan 2 sebelum ni. Jadi just kita review sajalah. Alright, sekali lagi saya maklumkan kelas Memanah Online 101 ni, okay, di sudah siri yang ketiga, tajuk yang ketiga sebenarnya. Dan ianya khas ya untuk beginner ataupun mereka yang baru nak mula ataupun mereka yang sedang survey, buat research pasal memanah, khususnya memanah tradisional ya, gaya memanah tradisional khususnya. Tapi input daripada modern ataupun tradisional tak jauh beza lah, cuma perbezaan tu mungkin pada teknik ataupun penggunaan peralatan dan sebagainya. Tapi dari sudut asas still sama ya. So kita pergi ke kelas awal ini adalah pengenalan untuk anda yang beginner. Alright. Okay, masih lagi saya nak pergi kepada introduction. Okay, slide saya. Alright. So salam perkenalan bagi mereka yang first time
Saya sampaikan sekejap. Right. First time join live pada malam ini. Saya just perkenalkan diri saya. Mungkin anda yang ada di sini baru. Nama saya Muhammad Syamil dan saya lebih bersedia dengan panggilan Brother Syamil dan saya merupakan founder Awesome Archery. Yang mana Awesome Archery ini lahir since daripada tahun 2012, 13, 14 hinggalah ke hari ini. Yang mana kita dah laksanakan pelbagai jenis kelas, seminar, okay, family day, fun shoot, carnival, bengkel, workshop pasal memanah dan juga camp memanah 3 hari 2 malam, 2 hari 1 malam dan kita belajar, berkongsi pengalaman dan memberi inspirasi pasal memanah ya. Itu sebab sikit pengalaman yang Awesome Archery lalui bersama dengan pemanah-pemanah baru khususnya. Alright. Dan topik yang lalu ya, just nak review balik supaya kita ada connection dengan semua topik-topik ni. Alright, so just review saja. Kelas ni kita dah lalui 3 Jun yang lalu, kita cerita tentang apa itu memanah sebenarnya. Jadi kalau anda yang terus pergi kelas yang ketiga, so saya cadangkan nanti anda cari dalam playlist saya, pergi kepada apa itu memanah. So kita pergi kepada introduction apa sebenarnya memanah itu. So kita belajar pasal safety dan berkenaan tentang definisi ataupun semantik panah . Dan saya yakin anda semua dah yang dah lalui dah faham, dah tahu dan dah buat catatan. Dan kelas yang kedua kita pergi kepada anatomi busur. Anatomi busur kita belajar tentang profile. Okay, dia punya main input dia adalah profile. Alright, profile busur yang ada dalam market. Jadi anda boleh pilih, anda boleh buat penentuan berdasarkan profile yang ada dalam pasaran. Okay, so anatomi busur ini membantulah anda nak buat pilihan sama ada nak ke arah moden ataupun ke arah busur tradisional. Tapi apapun, apa yang saya tekankan adalah kepada traditional way. Alright, dan anatomi busur ni sebenarnya adalah rentetan daripada yang satu sebab kita pergi kepada definisi memanah tradisional tu apa. Okay, kita ambil definisi memanah tradisional itu kepada bow and arrow saja. Jadi kalau anda memanah dengan busur dan anak panah saja, alright, itu dah pergi kepada traditional way lah. Alright, tanpa ada apa-apa alat bantu dan sebagainya. Jadi kita sulamkan dengan anatomi busur, pemilihan busur-busur yang terbaik untuk anda pilih. Dan pada malam ini kita pergi kepada anatomi anak panah pula. Jadi kita dah tengok busur, kita dah nak pergi kepada anak panah. Alright, jadi saya harapkan anda boleh follow lah kelas yang ketiga ini, memang khusus kepada untuk anak panah. Okay, so anak panah ni kita, sebelum kita pergi, kita balik semula kepada Dewan Bahasa dan Pustaka . Alright, just kita nak review, refresh balik lah definisi panah . Semantik perkataan panah itu. Okay, so dia Dewan Bahasa dan Pustaka dah define dah. Okay, perkataan pertama yang disebut adalah senjata. Jadi panah ni sebenarnya adalah senjata yang terdiri daripada benda melengkung. Benda melengkung ni kita dah discuss dah, iaitu anatomi busur dan juga kita sentuh sikit pasal tali. Alright, dan diberikan tali serta benda tajam seperti seligi. Jadi malam ni kita akan pergi tengok bahagian yang merah ni, serta benda tajam seperti seligi. Okay, siapa yang first time pada malam ini dengar perkataan seligi ni? Type saya, right? Apa itu seligi? Ini bahasa atau perkataan yang diberikan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka . Jadi kena rujuklah sebab ini adalah bahasa ibunda, bahasa tanah air kita. Jadi tak kiralah bangsa apa pun anda. Jadi Dewan Bahasa dan Pustaka wajar kita rujuk apa saja yang kita nak buat, apa saja yang kita nak faham. Satu perbuatan, satu perkara tu rujuklah Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan saya pun memang terkejut sebenarnya. Dalam Dewan Bahasa Pustaka memang ada bagi definisi panah . Dia sangat detail dan dia memberikan ciri-ciri yang sangat tepat. Okay, bayangkanlah kalau panah tu dia tak ada tali, adakah kita panggil panah? Dia tak lengkap. Jadi dia ada mesti ciri-ciri ini . Okay, baik. So saya harapkan malam ni anda boleh rujuk semula video nombor 1. Dan boleh rujuk je online DBP, anda type je panah, perkataan panah, dia akan keluar okay, definisi tersebut. Alright. Okay, sekarang kita fokus kepada serta benda tajam seperti seligi. Nanti kita akan tengoklah seligi tu apa dan sebagainya. Okay.
Alright, ini dia. Serta benda sarjam seperti seligi, maksud yang cuba dibawakan oleh Dewan Bostaka secara spesifiknya adalah merujuk kepada anak panah itu sendiri. Okay. Jadi anak panah itu seperti mana yang kita pernah nampak di YouTube ke, di media sosial ke dan sebagainya, inilah yang kita nampak. Tapi apapun, malam ni kita pergi introduction pasal anak panah ya, sebab anak panah ni pun sebenarnya kita kena ada sedikit info lah, sekurang-kurangnya asas dia. Okay. Dan topik anak panah ni sebenarnya sangat panjang, jadi malam ini saya ambil pick and choose topik-topik yang saya rasa cukuplah untuk pengetahuan asas sebagai anda, sebagai anggota apa, panduan untuk anda mulakan aktiviti memanah. Eh. Sebab asas ni basic, so kalau anda tersilap ataupun anda tak tahu, kita khawatir akan berlaku kemalangan kecil ya, sepanjang anda meneroka pengalaman bermanah ni. Jadi kita nak elakkan perkara-perkara seperti kemalangan yang tak diinginilah. Jadi informasi ni sangat penting dan dia boleh membantu anda. Eh. Okay, so kita tengok balik definisi serta benda tajam seperti seligi. Jadi ada yang kata saya tak pernah dengar pun. Yes. Ada yang kata Tuan Tai Yuli kata saya tak pernah dengar perkataan seligi kan. Ini unknown. Apa kata tak pernah. Tuan Asra Achiri pun kata tak pernah. Alright. Saya pun first time bila buka saya kata seligi, new words for me. Alright. Okay, kalau kita buka kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, kita tengok sikit. Ini sebenarnya definisi yang perlu kita tahu jugalah. Dewan Bahasa dan Pustaka, kalau tengok perkataan seligi, kita type saja perkataan seligi tu. Alright, keluarlah definisinya. Dia kata apa? Okay, senjata seperti lembing. Kita tahu bentuk lembing dia panjang. Okay, biasanya berbentuk silinder lah. Dan diperbuat daripada ruyung. Ruyung ataupun buluh ataupun ruyung ni merujuk pada kayu lah. kayu rumbia dan buluh ataupun dan lain-lain yang ditajamkan. Maksudnya di hujung silinder ataupun apa lembing ni ditajamkan. Yeah? Ada tajam. Itu definisi nombor satu yang kita boleh lihat. Dan dia ada banyak definisi dia, tapi untuk kategori senjata, Dewan Bahasa dan Pustaka dah sebut ia adalah seperti lembing, diperbuat daripada ruyung, buluh, kayu ataupun yang ditajamkan. So anak panah ni tajam kena kan? Dia sangat tajam. Okay, kalau kita tengok dekat bawah, bulat kat bawah tu, okay. So seligi ni dalam kategori perkataan senjata. So kalau kita tengok lagi definisi ni senjata. Oh, tapi sebelum tu saya nak kongsikan pasal ruyung. Ruyung, siapa yang first time dengar juga perkataan ruyung ni? Ataupun yang kita biasa dengar orang Melayu kata apa, kalau tak pecahkan ruyung, manakan dapat sagunya, betul tak? So biasa anda dengar kan? So ruyung ni sebenarnya merujuk kepada kayu rumbia. Kayu rumbia ni keras sangat keras. So that's why dia kata pecahkan tu usaha betul-betul baru dapat sagu dia. So kayu rumbia sangat-sangat stiff, sangat-sangat keras. Alright. So kita tengok perkataan seligi ni. Alright. Takrif dia senjata tajam seperti lembing yang dibuat daripada buluh. Alright. Kemudian kita tengok yang saya bagi arrow ni. Senjata tajam seperti lembing dan dibuat daripada buluh. Definisi yang lebih kurang sama. Yang lagi satu lagi, dia panjang sikit. Senjata seperti lembing, semua dia sebut senjata. Right? Kalau perkataan menyeligi, perbuatan melemparkan seligi ni, dia menunjukkan perbuatan lah, lemparkan. Tapi dalam anak panah, kita tak guna lembing lah. Kita guna anak panah, which is sifat lembing tu lebih kurang sama. Dia rod, okay, dia silinder dan hujungnya tajam. So ini saya nak bagi gambaran bahawa definisi yang diberikan oleh DBP merujuk kepada sifat ataupun rupa bentuk fizikal lebih kurang sama dengan lembing. Cuma lembing saiznya besar. So kalau kita tengok lembing, contohnya kalau zaman kita sekarang ni dah jadi apa, satu sukan kan, dia melontar lembing. Alright, cuma sekarang ni kita nak pergi pada definisi aktiviti mana itu. Jadi kalau kita tengok, cuma saya nak stresskan kenapa saya rujuk bawakan kepada anda DBP ni, sebab saya nak stresskan bahawa ianya
DBP sentiasa define senjata, perkataan senjata tu pada setiap maksud panah dan juga yang berkaitan dengannya. Jadi kena aware lah, yeah. Walaupun kita kata ni kan bawah kategori sukan, alright, yes, tapi sifat asal panah itu sendiri adalah weapon, alright. Jadi itu saya selalu tekankan bahawa safety adalah nombor satu. Alright, sekarang kita lihat rupa bentuk ataupun anatomi anak parah ini. Alright, jadi kalau macam anda dah biasa tengok, mungkin ini adalah ular gaji. Okay, kalau anda first time, jadi inilah rupa bentuk. Contohnya terdapat banyak bentuk, tapi rupa bentuk asasnya sama. Alright, so kalau kita tengok anak panah, dan kita kena tahulah parts, okay, bahagian-bahagian anak panah ni, kita akan pergi satu persatu, kita akan bincangkan satu persatu supaya anda ada info. Dan kalau anda pergi ke kedai nanti, sekurang-kurangnya anda tahulah nama-nama ini dan anda boleh sebutkan dengan confident, ya. Jadi tak adalah cakap kat kedai, sebab sebelum ni saya pernah pergi kedai kedai mana. Jadi ada orang datang, dia kata saya nak beli yang kat belakang tu, yang cucuk kat belakang kita boleh lekat kat tali tu. Jadi satu perkataan je sebenarnya kita kena tahu. Jadi bila orang tak tahu, so panjang pula elaborationnya. Ada hadir satu perkataan saja. Okey, secara umumnya kita lihat di belakang sekali, kita mula daripada kanan. Ini merujuk kepada yang belakang nampak warna merah. Tak apa, nanti kita akan zoom. Namanya knock. Okey, kita hafal dulu nama-nama ini. And then dia punya sayap ni, ataupun dipanggil, ada bahasa dia nanti saya sebutkan. Kita biasanya kita panggil fletching. Fletching ni kita tengok juga nanti jenis-jenis dia. Dan daripada knock sampai ke hujung ni dipanggil shaft, ataupun bahasa Melayunya adalah batang anak panah. Dan hujungnya biasanya adalah ada benda tajam lah. Sama lah seperti definisi seligi tadi, yang dia panjang dan hujungnya ada benda yang panjang ni ada benda yang tajam di hujungnya, ya. Which is kita biasanya dalam bahasa memanah ni kita panggil ni lah point, alright, ataupun broadhead. Broadhead nanti saya sentuh jenis-jenis dia, ya. Okay, ingat dulu knock, fletching, shaft dan juga point. Satu, dua, tiga, empat. Empat perkataan ni anda ingat, okay, anda type sikit, catat sikit, anda tulis, supaya apa, anda mudah cepat ingat bila nak tulis, eh. So ingat knock, fletching, fletcher ataupun shaft ataupun point. Alright, sekarang kita pergi kepada material, ya. So anak panah ni sebenarnya dia ada banyak jenis material yang digunakan, okay, which is dia bermula daripada kita tahulah asal-usul memanah ni memang daripada zaman dulu, which is zaman dulu tak ada bahan-bahan kimia, tak ada bahan-bahan moden, kan. Semuanya adalah bahan-bahan organik. Dan anak panah yang biasa ataupun masih ada lagi sekarang adalah diperbuat daripada kayu. Okay, ada banyak jenis kayu yang dijual, tapi basically adalah kayu lah. Okay. Yang kedua adalah jenis buluh. Alright, buluh. Kemudian yang kiri ni, yang dua ni adalah dipanggil anak panah natural ataupun organik lah. So kayu ataupun buluh anda boleh pilih, okay. Tapi dia, anda kena tahulah benda ni wujud, ya. Alright, kemudian kita tengok yang tengah ni, fiberglass, jenis fiberglass. Maksudnya dia punya shaft, ya, batang anak panah tu adalah jenis ni fiberglass. Kemudian ada jenis aluminium. Aluminium ni kalau ikutkan popular juga digunakan. Alright, ada jenis daripada aluminium, dan yang paling popular dan juga kira paling top lah carbon, ya, jenis carbon. Jadi kalau kita nak bincang pasal daya tahan jenis material ni, kita boleh senang nak faham, senang kita nak tahu, carbon adalah bahan yang ataupun anak panah ataupun shaft yang kuat lah, yang paling kuat. Alright, dan bila paling kuat, dia paling mahal lah, right? Aluminium kira kategori nombor 2. Dan yang paling lemah sekali sebenarnya adalah fiberglass sebenarnya, yang paling lemah. Alright, kayu dan juga buluh, dia biasalah sifatnya pada sifat alami, iaitu kayu dan buluh, kita tahu daya tahannya. Tapi sekarang ni pembuat anak panah atau mereka yang keluarkan bahan-bahan daripada kayu dan buluh ni,
pun dah ada cara untuk memberikan anak panah tu lebih tahan. Alright. So ingat je, ada kayu, buluh, fiberglass, carbon, aluminium. So saya cadangkan kalau anda nak cubalah dan anda ada bajet lebih, anda boleh test semua jenis material ini dan anda boleh buat pilihan untuk continue bahan apa yang anda buat. Tapi kadang-kadang kalau anda nak masuk game, right, pertandingan, so kadang-kadang ada ada rules dia. Okay, ada rules dia, sama ada nak guna aero natural ataupun dibenarkan untuk right, bahan-bahan moden. Tapi biasanya kalau traditional way, digalakkan praktis guna natural aero lah, sama ada kayu ataupun buluh. Okay, so memang banyak di pasaran. Cuma kadang-kadang kita tak aware. Kalau anda yang beginner memang anda tak tahulah kategori ini. Tapi inilah informasi yang saya nak sampaikan ya. Tapi apapun, untuk beginner saya sarankan anda terus beli yang tahan lasak. Sebab apa, banyak kesilapan dan kesalahan semasa memulakan aktiviti manah tu kan. Bila shoot, kena dinding, kena batu, kena benda keras dan sebagainya, at least carbon ni boleh tahan. Tapi nanti saya akan beritahu dia punya pro and cons lah di akhir nanti ya. Sebab apa, walaupun keras-keras mana pun, kalau dah terpanah benda keras, kita kena buat sesuatu ataupun kita kena inspect dia, kita kena check sama ada boleh digunakan lagi atau tidak ya. Okay, saya sentuh sikit pasal soalan daripada rakan kita, mix carbon tu apa ya. Okay, mix carbon dalam market, alright, kalau anda ada jumpa perkataan ataupun manufacturer tu cakap okay ni mix carbon, dia bukan pure 100% carbon. Okay, so kalau 100% carbon, memang carbon sajalah. Kalau mix, maksudnya dia ada berapa persen carbon, ada berapa persen material lain. Biasanya kadang-kadang dicampur juga fiberglass ataupun ada percentage daripada material-material lain yang dipanggil mix carbon ya. Tapi carbon tu adalah percentages lebih besar daripada bahan yang lain. Alright, so itu dia pasal anak panah. Anda kena ingatlah ada material dan anda boleh check mana-mana yang anda rasa suka. Okay, so Muhammad kata okay, dah dapat jawapan, aero carbon saya beli. So okay, alright, beli dengan gembira ya. Tapi apapun, manahlah dengan selamat. Okey, kita pergi kepada topik yang sedikit dalam dan dia agak penting. Alright, kalau anda nak memanah lebih serius sikit lah. Okey, maksudnya kalau anda nak beli, kalau anda just nak memanah secara santai, rekreasi je kan, ataupun nak cuba-cuba je. Okey, topik yang seterusnya mungkin, ya, yeah, mungkin tak berapa relevan sangat. Tapi kalau anda rasa, aku dah test dan rasa seronok, tapi aku tengok anak panah ni asyik berterabur je kan. Dah aim tepat tapi apa pasal lah asyik aero ni sana sini terabur tak konsisten. Okay, ini antara faktor yang penting untuk anda tahulah. Dan saya masih lagi sentuh topik yang seterusnya, masih lagi bagai introduction. Saya tak pergi deep sebab deep nanti panjang dia belerit. Dan saya akan sentuh yang lebih mendalam ni dalam bengkel anjuran Awesome Archery lah. Jadi saya galakkanlah in the future kalau ada kesempatan, saya anjurkan kelas dan bengkel, marilah join. Saya akan define, saya akan terangkan lebih detail macam mana nak buat aero tuning yang power lah. Okay, yang terbaik lah, tak adalah power. Sekurang-kurangnya dia sesuai dengan ukuran busur anda ya, sesuai dengan anda sendiri. Macam kita nak pakai baju, okay, kita ada size baju kan. Jadi kalau nak memanah, dia kena ada size anak panah yang sesuai. Okay, alright, sebelum saya pergi ada soalan. Okay, sahabat kita Loma Ali, betul ke bila kita dah mula dengan carbon aero maka tak nak dah fiberglass? Ini sebenarnya adalah terpulang kepada masing-masing. Kalau biasalah yang saya jumpa ya. dia kata alamak, aero carbon ni mahal lah kan. Habis dah, hancur dah fiberglass carbon. Tak apalah, nak santai-santai je. Fiberglass kan murah. Alright, itu alasan biasa. Tapi kalau orang yang dah biasa bermanah dan lepas tu serius pula join game sana sini ataupun nak konsisten manah, bila dah pakai aero carbon dan saya dah sebut tadi carbon adalah paling tahan lasak, yes, kebiasaannya orang akan stay guna carbon. Dan dia tak akan downgrade kepada fiberglass. Fiberglass tu dia bagi anak dia je.
Yes, bagi saya memang setuju. Kalau dah guna carbon, konsisten saja. Tapi macam saya kata tadilah, anda boleh cuba semua ni and then pilih mana yang terbaik ataupun yang paling awesome untuk anda gunakan. Ya. Okay, kita nak pergi kepada topik lebih mendalam, iaitu ciri-ciri yang anda kena tahu supaya anda dapat konsistensi ataupun tuning aero yang konsisten. Maksudnya, next time bila anda beli aero, anda dah tahu dah apa benda nak kena buat. Bukan kita just buy and shoot. Ya. Saya harapkan anda dapat faham maksud saya. Biasanya orang first timer ataupun beginner ni, dia beli, buy and terus shoot. Alright. Tapi kalau anda dah nak serius sedikit, anda kena buy, kena adjust dulu and then baru shoot. Perkataan adjust tu means kita kena buat aero tuning lah. Tapi nak buat aero tuning ni, kita kena tahu apa steps dia. Yang pertama sekali yang kita kena maklum adalah, first adalah tentang shaft. Kita pergi bahagian yang tengah tadi, shaft. Itu batang anak panah tu. Apa yang kita kena tahu, satu adalah size shaft, and then yang kedua adalah draw length. Alright, yang ketiga adalah aero length. Okay, so ini dah agak sedikit serius sikit lah. Alright, tapi ini mesti lagi saya sentuh basic. Eh. Okay, kita pergi kepada yang pertama adalah draw length. Eh. Okay, dan juga shaft, size shaft. Alright, dalam market, okay, dalam pasaran, kalau anda Google, kalau anda pergi kedai mana ke apa, anda akan jumpa sebenarnya aero ni pelbagai saiz. Eh. Nampak macam sama je semua kan? Nampak sama. Tak, dia ada saiz dia. Okay, biasanya 6.5, 9.4, 5mm ataupun 4mm. Alright? So, boleh pilih mana saiz yang anda nak guna. Right? Sebab apa? Shaft ataupun batang anak panah ni, dia silinder. So, dia ada diameter dia, size dia. So, besar, kecil, anda boleh pilih. Alright? Dan sebenarnya, kalau nak tanya apa beza besar, kecil ni, sebenarnya secara personal, size shaft, dia akan memainkan peranan sedikit berkenaan dengan berat. Tapi dia sebenarnya tak besar sangat faktor dia. Right, dan kesimpulan bagi saya lah, size shaft ini sebenarnya tak memberikan kesan apa-apa pun. Cuma dia ada size yang anda boleh pilih. Yeah. Kalau anda yang memang dalam kategori recurve compound, size shaft ni memang penting lah. Tapi kalau macam tradisional, sebenarnya anda boleh guna apa-apa size. Sebab size tak sangat ditekankan. Yang ditekankan, sekejap lagi kita akan tengok. Alright, okay. Habis bahagian saiz, anda kena tahu dekat pasaran ada saiz shaft yang berbeza-beza. Okay? Mungkin ada di kalangan anda yang dah beli, kata first beli, dah biasa kan? Dah biasa pakai. Kemudian anda beli second batch, tak buat research pasal saiz. Bila anda beli je, macam terasa lah yang first tu lebih besar, yang kecil tu, macam kecil sikit daripada yang pertama kali beli tu. Maksudnya anda ada, anda main beli je, anda tak aware, anda tak perasan bahawa anda sedang beli yang kali kedua tu, size shaft dia berbeza. Jadi anda kena maklum lah. Jadi kalau anda dah biasa seronok guna contohnya lah 6mm ataupun 4mm, 4.2 biasanya ataupun 6.2. Alright, tapi secara umumnya 6 lah ataupun 4 ataupun 5. Alright, so mana yang anda suka, anda boleh prefer. So ini saya sebut tentang traditional archery lah. So size shaft tak ada masalah. Tak berapa consider sangat bagi saya lah. Mungkin ada orang yang berpendangan, size shaft juga memainkan peranan atau memberi faktor. Tapi itu lebih kepada self-reference. Ya. Masing-masing cenderung kepada apa. Tapi point yang penting kat sini adalah, ada size. Kena ingat, ada size dia. Alright, kalau macam saya ya, saya suka saiz 4.2. 4.2 ni saya guna untuk fast shooting. Okay, fast shooting, saya suka pegang anak panah tu di tangan. Jadi bila kita nak pegang anak panah di tangan terlalu banyak, jadi kalau saiz shaft tu besar, jadi menggelembung tangan tu. jadi nak pegang pun tak best. Kalau nak pegang banyak pun mungkin tak boleh banyak sangat. Contoh saya kalau 4.2 saya guna, memang saya boleh pegang 12 ke 15 aero. Sebab dia size shaft dia kecil.
Jadi saya boleh pegang banyak di tangan. Kalau saiz besar, contohnya 6, okay, 6.2, nak pegang 12 pun dah jadi besar, eh. Jadi kadang-kadang boleh loose. Ha, ikut reference masing-masing sebab memanah tradisional ni ada macam-macam style kan. Ha, eh. Tapi kalau macam arrow tu letak dekat back quiver ataupun quiver anda, eh, tarkas anda di sebelah kaki ataupun di belakang, anda letaklah saiz apa pun tak ada masalah. Ha, tapi kalau macam style saya, kalau fast shooting di tangan, saya guna shaft yang kecil. Alright. Okay, habis but size. Yang kedua saya nak tengok yang belah kanan ni adalah tentang draw length. Okay, macam mana kita nak ukur draw length, ya? Alright, first kali kita tengok diagram untuk gambar ni. Gambar ni sebenarnya pun ada di dalam e-book saya lah. Cara untuk kita menentukan DL, eh, draw length kita. First, kita letak arrow macam biasa dekat tali. And then kita draw. Kita tarik. And then kita berhenti pada satu titik, which is kita panggil anchor point lah. Okay, kita stop dekat situ. Alright, kita stop. And then kita akan, kalau tengok pada gambar tu, alright, yang ada gambar handle ni, kita akan lebihkan ke depan, eh. Kita akan rujuk kepada back. Okay, belakang panah. Alright, di bahagian sini ada sekurang-kurangnya lebihkan 1 ke ataupun 2 inch. Saya lebih suka lebihkan 2 inch. Sebab apa kita kena lebihkan? Nanti kita akan buat proses pemotongan, ya. Sebab kadang-kadang memang kita beli aero memang standard ataupun dipanggil AMO, sekarang dipanggil ATA, size yang manufacturer keluarkan biasanya 30 inch, kadang-kadang 32 inch. Jadi kalau kita terus beli buy and shoot, bila kita tarik, ada lebihan aero kat depan, dekat bow kita tu, terlalu panjang. Okay, terlalu panjang. Okay. Dan saya yakin lah, mungkin anda pernah tengok juga dekat video, kata diorang shoot arrow lebih panjang kat depan, tak ada masalah pun. Nanti kita akan cerita kenapa diorang boleh shoot well. Okay. Tapi ada setengah orang dia pakai arrow panjang, right? Dia tak potong, right? Habis, right? Dia tak potong, okay, dia shoot memang arrow tu tak ke mana arrow dia pergi, eh? Walaupun dia kata saya dah aim well, tapi tak boleh sebab kondisi arrow tu terlalu panjang, tak di-tune dengan baik. Right? So sekarang ni saya nak anda faham dulu perkataan ataupun draw length ni, DL ni, merujuk kepada bila kita tarik, berhenti pada anchor point. Anchor point kita, alright, sama ada mana-manalah anda nak berhenti tarik tu. Okay? Anchor point ni memang saya akan sentuh lebih dalam topik yang keempat, tapi saya beritahu introduction ni. Bila kita draw, tarik, kita berhenti, contohlah, contoh berhenti dekat hujung bibir ataupun di tulang ni ataupun dekat mata ataupun ada yang tarik anchor dekat telinga terpulang, sebab traditional ni dia self-reference, dia masing-masing, ya, kat mana yang lebih selesa. Dan kadang-kadang tak ada dekat muka dia anchor, dia anchor dekat dia punya muscle, dia boleh rasa, okay, dia stop situ. Right? So dia boleh rasa, okay, kat situ dia stop and then dia release. Tapi untuk buat tuning, kalau lebih panjang ke belakang, biasanya gunalah 32 inch tu. Okay, tak potong. Tapi kalau berhenti kat sini, contohnya dekat ujung bibir, okay, ataupun di bahagian kita punya bahagian permukaan muka ni, biasanya memang akan ada lebih sangat panjang kat depan. Alright? So kita kena buat tuning. Dan arrow length ni, kita ukur daripada mana? Ha, daripada hujung knock ni. Alright? Knock sampailah ke hujung shaft. Bukan hujung anak panah, ya. Kalau kita dah pasang dia punya point, so kita tak ukur daripada situ, kita ukur daripada sini. Tapi ikutlah kita punya reference. Ini adalah kebiasaan daripada knock hingga ke hujung shaft. Ada je orang ukur daripada knock sampai ke hujung point. Alright? Ikut mana-mana, tak ada masalah. Tapi maksudnya secara umum, alright, orang guna arrow line ukur panjang anak panah tu adalah di seperti ini. Dan macam mana cara nak nak ukur lagi selain daripada cara yang pertama kat atas ni? Kita tarik and then kita berhenti and then kita minta lah kawan ke apa tandakan kat hujung, kan, kat hujung anak panah ni. Kalau tengok pada gambar, dia akan berhenti dekat sini, lebihkan 1 inch ataupun 2 inch. Saya prefer 2 inch tu sebab kita akan buat adjustment. Takut 1 inch tu tak tak cukup. Dia biar lebih, eh, jangan terkurang. Kalau kurang tak boleh panjang balik dah anak panah kalau dia dipotong, eh. Alright, so kita potong dan kita boleh buat tuning seterusnya, ya. Tapi sekarang ni, ini cara yang pertama. Maksudnya kita nak ukur
Kita tarik bo, pasang anak panah. Yang panjang tu kita tarik, berhenti. Alright, kita berhenti sekejap, kita tahan sekejap. Lepas tu kita ukur kat depan bo tu. Kalau tengok dekat gambar, lebihkan 2 inch. Alright. Ataupun cara kedua nak tahu adalah gunakan arrow length indicator. Okay, arrow length indicator ni dikeluarkan oleh Eastern. Macam kalau tengok saya punya ni. Alright. Saya tunjuk dulu gambar. Ni dia. Ini saya dah guna lama dah ni. So, arrow length indicator ni dia macam pembaris lah. Okay, ni dia punya knock. Alright, and then dia ada ruler dia kat sini. Dia start. Dia start daripada 20 inch kat sini, 20 inch. Sampailah ke 34 inch. Arrow line indicator. Arrow line indicator lagi senang. Kita pakai arrow line indicator, kita pasang dekat bawah kita. And then kita tarik. Alright, and then kita akan nampak kat depan dia ada indicator dia. Okay, cara yang paling mudah saya akan masuk kertas kalau tak ada orang lah yang bantu. Saya akan masuk kertas dekat indicator ni. Alright, bila saya masukkan ke bawah, bila kita tarik, bila kita tarik, nampak kertas bergerak kan? Dia akan stop pada satu distance. Jadi kita akan nampaklah kertas tu akan berhenti kat mana. Maksudnya sebagai indicator, okay. Kita dapat tahu, okay, 28 inch. Jadi arrow indicator ni sangat mudah lah. Anda boleh dapatkan arrow indicator. So kalau kita setakat nak main ataupun memanah biasa, saya tak galakkan belilah. Ini biasanya untuk kelab ataupun mereka yang mengajar kelas ke apa. Okay, at least adalah satu ni. Arrow indicator ni eh. Tapi kalau nak beli buat koleksi tak apa. Taklah mahal sangat pun arrow indicator tu. Boleh dapatkan eh. Arrow indicator tersebut dan dia sangat membantulah. Alright. So yang penting kena tentukan dulu. Alright. Anchor point anda. So anchor point tu kita kena konsisten. Kalau kita start, kalau kita shoot berhenti kat hujung bibir, hujung bibir lah selama-lamanya. Tapi kalau kita dah ubah anchor point, maka draw length anda, draw length shaft anda akan berbeza. Okay, impact dia pun akan berbeza. Alright, so saya harapkan anda boleh dapatkan sedikit gambaran tentang shaft. Okay, kalau anda dah mula serius dan nak konsisten, anda kena consider bab size shaft satu, kedua draw length tadi. Okay, draw length maksudnya anda dah tahu draw length aku sampai sini berapa inch. Bila kita pergi kedai, kata okay saya nak cari, saya nak arrow dan draw length saya 28 inch. Jadi pro shop tu, orang yang jaga kedai tu dia tahu, oh awak dah expert juga kan, tahu benda-benda basic. Jadi orang pun akan impress lah. Jadi boleh dia akan suggest benda-benda tu senang selepas dia dah bagi, selepas kita dah bagi tahu size kita, right? So penting bab draw length dan juga arrow length ni. Okay, dan kepentingan kita mengetahui arrow length ni, okay, jangan confuse draw length dengan arrow length. Right, arrow length memang panjang anak panah tu sendiri. Okay, draw length adalah kita punya size tarik tu. Right, arrow tu berapa pula size bila kita tarik. So arrow length ni, panjang arrow ni penting ya, sebab kalau kita salah beli arrow tu pendek, kita takut bila kita draw arrow tu sampai ke belakang, ke belakang. Jadi kita takut bila kita lepas dia kata terkena pula pada tangannya sebab arrow pendek. Jadi kena tahulah draw line kita berapa dan pastikan draw line kita itu konsisten. Arrow itu mesti lebih daripada arrow line. Alright. Saya dapatkan, at least dapatkan sedikit gambaran ya. Okay, memang topik ni panas ni sebenarnya. Lepas tu saya kata saya ambil introduction saja. Kalau dalam camp sebab kita bersama jadi kita boleh discuss panjang eh. Tapi dalam online ni at least anda tahu dulu size, draw line dan juga arrow length. Okay. Dan kalau anda dapatkan buku saya yang ada, right? Sekarang ni dalam versi e-book lah. Memang saya bagi tahu detail pasal arrow length dan macam mana nak buat tuning lah. Alright, kita pergi next. Tadi kita dah tahu sebersikit pasal shaft. And then point yang kedua, elemen yang kedua yang harus anda tahu tentang anak panah ini adalah arrow spine. Okay, arrow spine, alright. Okay, arrow spine, siapa yang first time dengar? Type saya, spine, arrow spine. Okay,
Boleh bagi sikit feedback siapa yang first time dengar tentang Aerospine. Aerospine ni sebenarnya pun sebenarnya basic. Ya, kalau anda seorang pemanah yang memang dah nak serius ya, daripada beginner nak jump into kata apa, nak pergi advance ataupun dah nak serius pemanah. So tentang spine ni penting. Sangat-sangat penting. Jadi kalau anda first time dengar perkataan aerospine ataupun spine, boleh type saya. Okay. Right, sementara saya tunggu anda punya feedback, ada soalan daripada sahabat kita. Alright, okay. Macam sahabat kita lah, Asra Ashri. Dia kata, maaf kot kalau saya, apa beza aerocarbon ID 4.2mm dan 6.2. Macam tadilah saya dah explain. Alright, dia cuma size dia punya diameter dia. Right, kalau macam nak panahkan, dia ada, dia silinder. Alright, dia rod. So dia punya size diameter dia 4.2 ataupun 6. Tak kisahlah carbon ke aluminium ke, size dia menentukan dia punya diameter. Okay, sahabat kita ada yang first time, alright. Yang lain mungkin dah bertime-time eh. Okay, aerospine ni apa dia? Alright, secara mudahnya aerospine adalah unit ataupun unit yang digunakan untuk mengukur kelenturan shaft tu. Maksudnya, aero kita ni boleh bending. Kalau tengok anak panah saya ni, aero indicator ni. So, dia boleh bending. Right. Okay. Right. Ada sahabat kita kata, tulang belakang, spine ni. Betul, kalau tengok iklan pasal tilam kan, dia kata spine. Masalah spine. Right. Kalau kita terjemahkan secara lateral, secara terus memang kita nampak, tulang belakang mungkin. Tapi, bila merujuk kepada anak panah, right, nak kata tulang belakang apa, right? Spine ni adalah merujuk kepada kelenturan anak panah ni. So kalau macam saya luruskan dia, ni dalam keadaan statik, dia tak bergerak. Tapi bila kita shoot, nanti dia akan bending. Nanti saya akan terangkan fenomena ni. Okay, so dia diukur dengan unit yang dipanggil spine lah. Okay, secara mudahnya kita nak faham ya. Kalau kita tengok dia punya sifir ni lah kat sini, right, table kat sini, okay. Kat warna kuning ni dipanggil drawing. Drawing ni kalau rujuk kepada video yang kedua pasal anatomi busur, kita cerita pasal kuasa busur Right, so drawing ni pun boleh refer sebagai kuasa busur. Contoh busur tu kuasa dia 15 pound. Okay, busur ringan kan. Jadi nilai spine dia adalah kebiasaannya menggunakan spine, nilai spine yang tinggi. Okay, formula dia macam ni. Bila kuasa busur semakin tinggi, maksudnya 15, 20, 30, 40, okay, 50, 60, alright, semakin tinggi nilai kuasa busur dia, nilai spine dia mesti semakin rendah. Semakin rendah nilai spine, dia semakin keras. Kalau nilai spine dia besar, biasanya dia akan lagi membengkok. Tapi kalau nilai spine dia rendah, contohnya 500, 400, 300, setengah, 300, itu dah memang stiff lah, keras sangat. Maksudnya kalau kita nak bend pun memang tak nampak lengkungan dia tu. Alright, so itu nilai spine yang rendah. Maksudnya kalau nilai spine dia rendah, dia stiff, dia keras. Okay, kalau nilai spine dia tinggi, dia weak, dia lembut. Dia tak patah, dia cuma lembut saja. Alright. Secara umumnya kita nak kena tahu spine tu. Okay, boleh ikut? Alright, spine ni merujuk kepada ataupun unit ukuran kepada kelenturan anak panah tu lah. Dan saya memang detail, saya explain dalam e-book ni pasal spine. Alright, dan dalam spine ni pasal kita dah tahu dah tadi pasal kelenturan. Dan bila nilai spine tu semakin rendah, contohnya 500, 400, 300, dia semakin keras. Okay, spine tu keras, batang shaft tu keras. Kalau 500 ke atas, ke atas dia semakin meninggi. 600, 700, 900, 1000, maksudnya shaft tu lembut. Okay, lembut. Alright, dan dalam spine ni sebenarnya ada dua. Kena ingat. Ramai orang discuss, bincang pasal static aerospine saja, static spine. Tak ramai yang discuss pasal dynamic
spine ataupun dynamic aerospine. Yeah. Dia ada dua. Bila sebut spine ni, dia ada dua. Aerospine yang situasinya dipanggil static spine ataupun dynamic spine. Boleh ikut? kalau nak baca detail ada dalam e-book, memang saya explain. Tapi saya jelaskan secara umum lah. Static spine ni diukur macam, kalau kita tengok dekat gambar sebelah sini. Okay. Ni alat antara alat yang digunakan tu dipanggil spine tester lah. Spine tester. Kalau dalam gambar ni, saya ambil gambar orang buat DIY, tapi ada dijual lah. Ada dijual. Jadi spine tester ni lah sebenarnya alat yang membantu kita untuk tahu nilai spine tu. Sama ada carbon ke, aluminium ke, alright, fiberglass ke, kayu ke, buluh ke, letak dekat aerostatic spine tester ni, dia punya meter dia akan tunjukkan nilai spine dia. Okay, ada yang spine tester ni dalam digital, tapi orang lebih suka guna yang analog lah. Tapi ada yang digital lagi precise lah, tapi saya tak pernah guna yang digital. Right, saya guna yang analog ni je. Sebab ini memang sangat klasik. Dan nilai spine dia memang best lah, kita boleh tengok secara umum. Okay, so kita gunakan alat yang dinamakan spine tester, macam dalam gambar saya sebut ni, yang saya tunjukkan ni. So, boleh rujuk. So, biasanya dia akan letak anak panah, okay, shaft tadi, dalam tip panjang 28 inch. And then tengah-tengah ni letak pemberat, pemberat tu dalam 2 pound, okay, 2 pound. And then bila dah sangkut pemberat tu, dia akan melentur. Okay, melentur. Jadi bila melentur, dia akan naiklah jarum dia. Dia akan tunjuk spine berapa. Alright, so biasanya guna dan spine tester. Jadi kalau macam anda nak guna spine tester ni, saya cadangkan lah anda boleh dapatkan, tapi mahal sebenarnya. Alat ni mahal. Kalau macam anda memang serius nak manah dan serius nak jadi elite punya level, anda kena ada benda ni. Sebab apa? Kalau anda menggunakan natural aero, ini suggestion saya lah. Natural aero memang anda kena ada spine tester. Okay, jangan beli online, bukan jangan beli, maksud saya kalau anda dah beli online shaft daripada kayu ataupun buluh, alright, tak semua shaft yang anda dapat tu sama nilai spine, kadang-kadang berbeza sikit-sikit je, tapi kalau boleh ambil purata, alright, sebab apa, ada perbezaan dia, sebab manufacturer dia tak akan ukur, right? Terutama kalau anda beli shaft kayu ataupun buluh yang murah ni, dia tak ukur, dia asal buat je nampak cantik macam shaft sebiji, jual. Alright, so bila kita beli, kita kena ukur spine dia. Kalau anda beli carbon, aluminium, fiberglass, tak payah ukur sebab memang dia dah masuk bahan-bahan tu dalam dia punya jig, terus siap, memang hampir tepat dia punya nilai spine. Bahan-bahan moden, material moden, fiberglass, aluminium, carbon ni, anda jangan buang masa untuk kira dia punya spine. memang solid lah setakat ni. Saya tak jumpa yang kalau dia jual 500 spine, bila kita beli test, jadi spine-nya 1000. Jarang lah dapat. Kalau ada pun, kalau ada, mungkin seller tu tersilap hantar size spine shaft tu. Biasa macam tu. Tapi kalau material modern, tak payah ukur, buang masa je. Tapi kalau kayu ataupun buluh, okay, natural aero ni, natural air shaft ni, kena ada ni, kena check. Sebab kadang-kadang kalau anda beli, contoh, beli satu dozen shaft kayu, anda akan check satu-satu spine dia. Alright, anda akan pasti mungkin ada 50-60% je sama. Yang lain tu tak sama. Tak sama tu mungkin kadang julat dia jauh sikit ataupun ada dekat-dekat. Tapi kita nak guna shaft yang memang nilai spine dia mesti sama. Jangan berubah-ubah. Kalau anda berubah-ubah nilai spine, memang aero anda akan ke laut ni. Okay, so saya harapkan anda dapat sikit gambaran aerospine itu apa. Alright, dan nak ukur spine yang tengah, yang melendut ke tengah tu, yang guna pemberat 2 pound tu, itu merujuk kepada static spine. Static spine, maksudnya aero anda tak bergerak. Point yang kedua adalah dynamic spine. Dynamic spine ni merujuk kepada saat ketika anak panah anda terbang, dilepaskan. Okay. So macam mana nak ukur dynamic spine ni? Right. Ini dia.
Jadi kalau macam anda yang serius, anda kena tahu pasal dynamic mind. Anda perasan tak kalau orang pemanah-pemanah yang lama lah, yang senior ataupun yang dia anggap sebagai champion kan, yang pergi game luar negara kan, biasanya mereka akan sebut, okay, aero saya ni 26 gram, okay 20 gram, dia akan sebut gram. Dia tak sebut spine, dia sebut gram, dia sebut berat. Dia sebut berat. Jadi bila dia sebut berat, dia merujuk kepada dynamic spine. Alright, dynamic spine. Kebiasaannya orang yang memanah yang dalam lama dia tak sebut spine sangat dah. Kalau anda sebut spine ni, ini beginner ni. Kalau dah cerita pasal berat aja, dia dah merujuk kepada orang pemanah tersebut yang awesome tu, dia dah sembang pasal dynamic spine. Dia pergi kepada cerita kedua. Sebab apa? Dynamic spine ni merujuk juga nanti aspek berat point kat depan, berat shaft tu sendiri, ataupun anda guna weight pemberat dalam shaft. Jadi penting tu. Dan dynamic spine ni kita akan sentuh sikit lah dekat slide yang ke depan. Alright, so bear in your mind, okay, ingat aerospine ni ada dua benda yang penting, static dan juga dynamic spine. Okay, nak baca lebih detail, sasaran dapatkan e-book saya, ataupun anda boleh je Google, tak ada masalah. Okay, anda akan belajar dynamic spine tu apa. Dynamic spine ni paling best lah, dan dia paling bagi saya, saya personal, dia dia adalah rahsia kepada pemanah-pemanah yang awesome ni. Sebab apa? Mereka dapat ukuran yang standard, dia dapat dah, wah, ukuran untuk aku ni, dynamic spine aku, aero aku berapa, okay, point berapa aku nak pakai, dia dah tahu dah. Kalau kita begini ni, kita perlu test semua untuk kita dapatkan dia punya setting yang terbaik. Okay, boleh dapat static dengan dynamic? Kalau anda dapat sikit gambaran, type yes, right, type yes. Itulah saya kata, kalau aero ni kalau cerita panjang tau. Saya cuba ambil yang simple dan ringkas, ya. Sebab ni sembang pun dah dekat pukul 10 dah. Kita ambil satu jam je kelas kita. Tapi saya pun ada benda yang nak sentuh lagi. Okay, saya harap dapat sikit gambaran tentang aerospine, dan type yes sebagai tanda anda dapat info pasal static dan juga dynamic spine, ya. Alright, saya pergi next. Okay, saya nak share apa impak dia kalau kita salah pilih spine, Salah satu sebab dia, dia ada banyak sebab, tapi salah satu sebab yang saya nak tunjukkan kepada anda, kalau anda memilih spine yang silap, okay, sama tak kisahlah setting anda itu static, merujuk kepada static spine ataupun dynamic spine, tapi majoriti pemilihan static spine tu salah, aero anda akan jadi macam ni, Okay, walaupun anda dah aim ataupun anda dah konsisten, anda punya form dah bagus, right? Tapi bila anda shoot dengan jarak jauh, ini practical bagi long distance, sekurang-kurangnya macam 15 meter ke atas, anda akan dapat result dia macam ni. Okay, kalau bawah 15 meter, 10 meter ke apa, aero macam-macam mana pun tak kisah, dia memang boleh nampak sebab aero tu dia tak berubah sangat dia punya course, dia punya kelurusan dia, right? Dia akan straight. Tapi kalau jarak jauh, aero tu dia akan mula melencong. Okay, sebab apa? Ni dia. Kita tengok pasal static spine tadi. Kalau anda tersilap beli aero, okay, shaft dia, spine dia tinggi, dipanggil overspine. Overspine, aero anda kalau ada shoot dalam long distance, aero anda akan menghala ke kiri. Sebab masa, contohlah anda shoot 30 meter, okay, dalam jarak point anda memanah dengan target, dalam jarak 30 meter tu, aero tu akan berubah course dia. Okay, dia akan berubah jarak, arah dia ke kiri sebab shaft tu terlalu keras. Okay, so kalau underspine dia terlalu lembut, dia panggil underspine, okay, aero anda akan menghala ke kanan. Menghala ke kanan. Okay, dia akan menghala ke kanan. Walaupun anda dah aim, anda belajarlah macam mana teknik ataupun cara aiming, right, anda gunalah reference, tak kisahlah apa-apa reference pun, okay, point ke, shaft ke, ataupun aero ke, ataupun buku
apa buku 5 kita ni, okey tak kisahlah apa, tapi kalau spine anda tak proper, right, tak correct, tak betul, so memang dia akan menghala ke kiri, right, ke kiri. Kalau over spine, dia terlalu berat, dia akan ke kanan. Kalau terlalu lembut, dipanggil under spine. Kalau dia proper spine, dia akan straight. Okay, so kalau yang ke kiri merujuk kepada shaft yang keras, okay, ke kanan ini merujuk kepada arrow shaft yang lembut. Okay, arah ini hanya untuk mereka yang right-handed. Okay, right-handed. Kalau anda left-handed, dia terbalik. Right? Okay, ada dah soalan daripada Luqman Ali. Okay, over spine dan atau under spine dalam gambar aja merujuk kepada pemanah kanan ke? Yes. Dalam gambar ni merujuk kepada right-handed. Kalau anda left-handed, dia terbalik. Okay, dia terbalik. Okay, good question. Ni soalan yang dah serius manah dan kategori lama manah ni. Tuan Luqman Ali ni. Okay, it's a good question. Yes, gambar rajah ni merujuk kepada mereka yang right-handed. Kalau left-handed, dia terbalik. Okay, so itu dia kalau salah pilih spine, over spine, terlalu keras ke kiri, terlalu lembut, dia akan ke kanan. Okay, kalau proper setting dia, spine okay, dia akan straight. Okay, ingat yang tu dulu. Alright, saya akan pergi macam mana nak pilih spine yang betul. Alright, ni dia. Kita kena tunjuk arrow selection. Arrow selection chart. Okay, arrow selection chart ni sebenarnya merujuk kepada brand. Setiap arrow yang ada dalam market tu ada brand dia tersendiri. Contoh macam arrow brand-brand terkenal Eastern ataupun Golden Tip. Tak kisahlah apa, apa brand yang top dekat luar negara, especially daripada barat, daripada US. Alright, mereka keluarkan produk, alright, produk yang produk aero ni, alright. So mereka akan keluarkan sekali dia punya aero chart dia. Okay, contoh macam saya dulu, saya banyak guna aero Eastern dan saya akan tanyalah kepada dealer, ada tak buku ataupun dia punya chart dia. Okay, jadi setiap brand dia ada chart dia tersendiri. Okay, saya just nak share aero chart ni sebagai panduan untuk kita lah. Jadi kalau macam ini boleh digunakan juga untuk natural aero secara umum, tapi tak boleh 100% sebab aero chart ni keluar khusus untuk brand dia saja. Tapi secara umum boleh digunakan, diguna pakai pada brand-brand lain sebab bila guna metal contoh carbon, alright, carbon brand lain pun lebih kurang sama je, dia tak beza sangat. Tapi kadang-kadang ada yang keluarkan brand material yang sama tapi dia kata okey ni ada improvise sikit lah. So kena tengok dia punya chart dia. Alright. Okay, so aero chart selection ni penting. Kalau nak rujuk cara nak guna chart ni, saya bagi panduan lah secara umum. Secara umum. Okay, kalau anda terfikir, aku beli aero ni daripada China, tak ada pun chart ni, alright. Itu tunggu sekejap. Tunggu sekejap. Sebab apa yang daripada China ke ataupun tak ada brand ni, sebenarnya semua datang ataupun refer kepada brand-brand yang dah lama dalam market ni. Contoh macam brand Eastern, antara brand yang tertua mengeluarkan produk-produk manah ni, especially aero mereka. So mereka ada chart dia, jadual dia yang kita kena refer. Okay, so aero yang ada ni, contoh saya nak pasangkan sikit lah. Saya tak sure nanti boleh dengar ke tidak. Okay, so contoh kat sini adalah chart daripada brand Gold Tip. Alright, kalau kita tengok dekat jadual dia sebelah kiri, dia ada dia punya chart draw weight kita ataupun poundage. Alright, yang atas ni kita akan tengok sama ada untuk compound ataupun traditional bow. Alright, traditional bow termasuk juga recurve lah dalam kategori recurve.
Alright, so kalau macam kita traditional, kita tengoklah traditional punya chart sebelah kanan ni, sebelah kanan. Alright. Contoh tadi kita dah cerita pasal draw length draw length. Kita dah tahu dah jarak kita draw length. Alright, contoh sebagai contoh draw length kita adalah 28 inch kat sini. Kalau tengok, sorry lah kalau kecil sangat. Tapi tak apa, nanti boleh ulang ataupun dapatkan ebook saya. Memang saya ada bincang macam mana nak rujuk chart ni. Contoh kat sini, kita punya poundage busur kita, contoh busur kita adalah 40 pound. 40 pound. 40 pound, kita punya draw length adalah 28 inch. Kita tengok 28 inch. Okey, kalau busur kita 40 pound, kita nak ambil 35 hingga 39 ataupun 40 ke 44. Yang kita kena ambil adalah 35 ke 39 . So 28 kita nampak dah dia punya chart dia berujuk kepada satu. Kalau satu, kita tengok sebelah kanan 600 point . Jadi kalau macam anda lihat ataupun pernah dengar pemanah-pemanah yang guna busur 40 pound, okay, guna busur 40 pound dan draw line ni lebih kurang 26 ke 28, anda akan nampak mereka akan guna spine dia 600. Right? Spine 600. Jadi penting untuk pemilihan spine ni adalah berdasarkan chart. Jadi chart yang ada yang saya kongsikan ni, ini special sikit. Chart ni boleh digunapakai pada semua brand lah, ataupun tak ada brand. Sebab saya dah refer dah. Saya tengok, saya dah test macam-macam aero yang ada dijual di Shopee. Dululah kerja saya. Chart ni boleh pakai pada semua aero yang tak ada brand dan sebagainya. Okay, so ini cara untuk kita tentukan spine berapa yang kita nak beli. Okay, alright, at least dapat sikit gambaran. Dah pukul 10 dah ni. Okay, so aero selection, dia ada chart dia. Poin yang penting saya nak sampaikan, dia ada chart dia. So anda refer . So chart ni, carta ni sebenarnya tak perlu check setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Dia sekali je. Ataupun kalau anda beli aero baru, tengok ada produk baru, aero baru kan. Okay, kena check sekali je. Dia bukan nak check setiap kali kita nak menah. Tak, dia check sekali saja . So harapnya anda dapat idea. Spine ni sebenarnya dia ada carta dia, dan carta tu sebenarnya merujuk kepada brand apa yang keluarkan . So Eastern . Apa gold tip, jadi mereka ada carta mereka yang tersendiri. Okey, habis bahagian shaft atau iaitu merujuk kepada spine tadi. Alright, kita nak pergi next, iaitu aero point. Alright, aero point, point yang saya nak share dengan anda adalah tentang insert ataupun tak ada insert. Okay, kalau jenis modern biasanya ada insert lah. Insert tu apa nanti saya tunjukkan. Jenis aero point, apakah jenis-jenis aero point yang ada dekat luar sana, dekat market. Dan penting untuk kita tahu ya, setiap point yang dia dijual tu, dia ada berat dia . Bukan tengok sama juga boleh tak, dia ada berat dia. Dan berat dia ni lah yang menentukan, antara faktor yang menentukan dynamic spine tadi. Okay, dynamic spine. Okay, so kita pergi dulu tentang ada insert ataupun tidak. Kalau insert, kalau tengok dekat gambar kat sini, insert tu adalah contoh kalau macam shaft modern, macam fiberglass, aluminium ataupun carbon. Biasanya dia ada insert. Dan insert ni, dia masuk dekat shaft yang kosong tu. So dia akan mudahkan tip tu screw lah. Contoh kalau lihat dekat saya punya shaft ni. Alright, ni. Ni shaft dan dia ada insert dekat ujung dia ni. Kita apa nampak. Alright, jadi saya ada point. Point tu ada screw dan masukkan dah screw je. Okay, point point ni kita actually boleh tukar macam-macam. Especially kalau tukar tu biasanya tukar bila macam dah bengkok ke, dah rosak ke, dah tak berat dia lari ke apa kan, nah, kita tukarlah. Ataupun kita nak tukar mood, tukar angin, nak tukar berat lain, tukarlah. Senang bila ada insert ni. Kalau tak ada insert, memang kita gam siap-siap, jadi nak tukar dah tak boleh dah. Itu kelemahan yang ada lah. Kalau ada insert, kita boleh tukar tip tu, tak kisah. Kalau
tak ada insert, memang kita terpaksalah tukar the whole shaft ya, ataupun kita bakar bagi gum yang melekat tu cair. Alright. Boleh cabut dan tukarlah. Tapi kalau kita guna glue yang boleh melt baliklah, cair balik. Tapi setengah ada orang yang pakai gum gajah, yeah, gum T-second tu memang tak boleh lah. Atau pulang, try lah sampai dia boleh cabut, tukar je. Alright. Okay, itu cerita pasal insert ataupun tanpa insert. Okay, kita tengok bahagian jenis aeropoints yang ada dalam market. Biasanya ada dua jenis lah. Field point ataupun broadhead. Sebenarnya broadhead, nama perkataan pun adalah broad kan, dia besar. Okay. Dan field point adalah kategori mewakili hak lain-lain juga, tapi dia kecil lah. Jadi maksudnya point yang besar ataupun point yang kecil. Kebiasaannya untuk kita memanah target ya, ataupun riadah ni, kita guna yang field point, yang small head lah. Okay, small point. Nah, bukan pakai broadhead. Broadhead ni digunakan untuk biasanya untuk memburu ya, untuk memberi kesan koyakan lah kepada target. Dan kita tak gunalah kat Malaysia ni, dan sebenarnya diharamkan ya. Just for your information lah, dia ada dua biasanya, yang kecil ataupun yang besar. Tapi kita pergi yang kecil ya, yang, dan field point ni pun ada banyak jenis dia, which is kena tahulah satunya. Dan point-point ni boleh tukar, mungkin dalam bentuk bullet, dia blunt, okay, dia tak tajam eh. Feel bentuk dia macam ni, and then ada bentuk judo, okay. Judo pun ada eh. Ada pernah orang tanya, saya ada buat sharing pasal judo point ni. Dia kata untuk apa ni? Ini biasanya orang practice untuk shoot tunggu kayu, okay. Kalau dekat luar negara, dia orang selalu pakai judo point ni untuk shoot tunggu-tunggu kayu yang reput tu kan. Jadi orang pakai judo point. Dan blind biasanya dia orang shoot untuk tembak burung, ayam, hutan ke apa. Dia tidak menembus haiwan, badan haiwan atau target dia. Cuma mencederakan lah, contoh macam ayam, dia guna blind. Ayam tu tak boleh, ataupun burung tak terbang. Dia orang guna point seperti ini kerana dia pakai judo. Dan kalau untuk fishing, bow fishing, dia akan guna mata fish lah. So bila dia penetrate, dia dah tarik, tak boleh keluar lah. Itu dia punya point. Kita boleh tukar-tukar. Alright, dan sekarang ni memang macam-macam lah accessories ya. Macam-macam. Dia orang manufacturer ni dia dah dengar demand orang, okay, ada benda ni. Dan kalau tak ada brand ni, biasanya dia orang tengok apa brand-brand yang terkenal ni keluarkan. Jadi dia orang pun copy paste je. itu anda sebenarnya, saya tak nak sentuh satu-satu, itu boleh study sendirilah, anda Google je. Alright, dan macam tadi saya sebut, point yang terakhir adalah berkaitan dengan berat. Dan berat, point ni biasanya dalam unit grain. Grain ni British sebenarnya, British punya unit. Alright, so grain. So jarang kita guna gram lah. Grain. Dia ada calculation dia, gram tukar pada grain, tengoklah berapa. Tapi penting untuk anda tahu, point ni ada berat dia. Yang paling rendah, yang paling ringan biasanya 75. Okay, yang paling berat 200, 200.5 pun ada. Kalau broadhead tu dah sampai 300 gram pun ada. Okay, so semakin berat ataupun semakin ringan, dia memberi impak kepada dynamic spine. Okay, tadi kita dah discuss pasal dynamic spine kan. Alright, so berat, point ni penting sangat. Berat penting . Contoh macam saya kata tadi, ada yang pemanah senior ni, dia pakai spine lembut 600 contohnya. Tapi dia punya point dia pakai berat 200 grain. Kenapa? Ini memang orang yang dah senior dia tahulah macam mana nak manipulate pasal spine. Itu advance. Anda boleh tanya terus apa yang guna macam ni. Orang yang memanah lama ni biasanya dia tak potong, dia malas ataupun dia tak prefer nak potong layero kan. Dia terus beli point yang berat, dia akan stabilkan spine aero tu. Right? Ini just saya bagi clue je lah. Okay, macam berat, dah berasak kepala. aero ni memang saya cakap dia panjang. Dia panjang, sangat-sangat panjang cerita dia.
Dan memang best cerita dalam camp lah ataupun dalam workshop. Alright. Okay, saya nak pergi next. Dah pukul 10.30. 10 suku eh. Saya akan berhenti pada 10.30. Saya tak mau ambil masa lama. Seterusnya kita akan tengok pasal shaft ni juga adalah tentang fletchers. So, apa yang perlu kita tahu pasal fletcher ni adalah jenis-jenis dia dan juga bentuk serta size dia. Alright. So, dalam market tak kisahlah material shaft apa pun, model ataupun natural, semua akan guna fletcher lah. Cuma jenis tu sama ada bentuk daripada material plastik ataupun bulu, bulu itik. Jaranglah saya dengar bulu ayam. biasanya saya dengar bulu itik. So, ataupun ayam pun, ayam kan ayam kampung Malaysia, ayam Belanda mungkin, Turki ke kan, tu ada. Alright, so jenis-jenis feather, fletcher ni sama ada feather ataupun plastik. Tapi sekarang pun saya ada dengar Bohning punya brand, dia ada keluarkan plastik tapi dia kata lembut, lebih sama lembut macam feather. Tengoklah sekarang macam-macam dia dah buat penambahbaikan produk mereka. So kita tahulah kalau feather jenis kulit, jenis bulu ni kalau kena air memang tak ada harapan lah kan. Tapi bila kita guna jenis plastik, kena air tak ada masalah. Okay, so dalam pasaran ada jenis, contoh sebelah kiri ni Blaze ni daripada Bohning lah, high profile veins. Dia memang tajam, memang dia punya slice nipis ya. Dan biasanya guna untuk compound lah, high profile vein ni. Standard vein, standard aero yang kita boleh nampak pun macam kat fiberglass, contoh macam kat gambar ni fiberglass, dia pakai standard vein daripada plastik. And then feather, feather adalah daripada bulu-bulu, popularnya daripada bulu itik lah. Mungkin ada info daripada bulu lain, saya tak sure. Right? Boleh kongsikan di bahagian komen. And then ada juga yang kalau bulu ni dia ada plug shape dia macam-macam, jadi saya tunjuk. Okay, ada juga jenis flu-flu, ada jenis bentuk dia, shape dia, parabolik, ada yang straight macam ni, yang besar ni. Okay, yang besar ni biasanya untuk dipotong lah ataupun boleh buat lilitan jadi flu-flu. Okay, kita tengok dia punya perbezaan dia. So kalau feather dia, kalau macam anda beli yang panjang besar macam dalam gambar yang saya tunjuk ni, yang bawah ni, merah hitam ni, biasanya dia ada chopper dia lah. Alright, so boleh potong. Dan bentuk feather ni sama ada bandan, banana, shield, T-hawk, traditional, pop and young, parabolic, swift, low banana. Alright, semua ada fashion dia ya, fashion dia. Kalau plastik, ni dia, macam-macam bentuk FOB, plastic flash, blazer, turbo knock, fusion, FF 418, ni jenis yang helical, feather, right, quick spin, macam-macam lah, right. So anda boleh check dalam market bentuk-bentuk profil yang ada lah. So pilihannya mana yang sesuai untuk traditional, anda pilih lah. Jangan beli yang feather untuk compound anda pakai atau body curve, right, tak sesuai. So just ini informasi yang saya kongsikan dan saya ada share dalam e-book saya. Okay, so kalau ni sebelum saya pergi next, yang bahagian terakhir, bahagian aero ni, right? Kalau tengok dalam Dewan Bahasa dan Pustaka lah, ada fletcher, fletcher dalam bahasa Melayu kita, fletcher ni merujuk kepada sukan memanah. Bahasa istilah sasar dia adalah ram, ram, vein ram, ram. Ram adalah bilah yang dibuat daripada plastik atau bulu yang berfungsi sebagai kemudi pada anak panah. Tengok Dewan Bahasa dan Pustaka pun ada, dalam bahasa Melayu kita ada. Kita tak, jarang kita dengar, kau beli ram. Okay, siapa yang malam ni first time dengar perkataan ram ni, ram ni merujuk kepada fletcher ataupun sayap anak panah tu. Type saya kalau anda first time dengar bahasa Melayu fletcher. So this time kita martabatkan bahasa kita, kita panggil ram lah, ram. Kalau bahasa Inggeris dipanggil RAM. RAM tu merujuk pada komputer kan. Dia ada komponen RAM tu. Bukan yang tu. Hak ni adalah RAM. RAM.
So Fletcher tu dalam bahasa Melayu kita adalah dipanggil Ram. So saya ada share dalam e-book saya. So bahasa-bahasa dalam bahasa ibunda kita ada. Alright. Okay, just itu FYI lah untuk anda semua eh. Alright, so gunakan RAM lepas ni. Okay, just anatomy yang terakhir untuk arrow adalah knock. So ini nama-nama yang bias yang perlu kita tahu jugalah. Okay, arrow ni saya bila tukar dalam bahasa Melayu dia jadi macam lain lah. Contohnya macam arrow knock ni, right? Dia dipanggil mouth, throat, kan? Reach and everything. So kalau saya nak tukar ni mulut, dia tekak semua ni kan. So tak berapa ingat lah, saya kekalkan dalam bahasa Inggeris. Ini just information untuk anda tahu anatomi dia. Okay, jenis-jenis knock ni ada macam-macam. Ada yang conventional knock, press, fit knock, oven knock ataupun pin knock. Ini anda pun kena tengok juga sebab setiap shaft dia ada bentuk dan juga model dia lah. Jangan tersalah beli pula eh. Sebab tengok kita main-main ataupun shoot, knock tu dah pecah, rosak, patah dan sebagainya, nak beli kita pun alamak knock macam mana nak beli eh. So penentuan nak beli knock ni pun kena tengok size dan juga model apa eh. So jangan salah belilah. Alright, so knock habis kat situ. Okay, yang ke topik yang terakhir sebenarnya, tapi dah ada pecahan tiga lagi, tiga slide lagi sebelum 10:30. Alright, saya nak bincang pasal kesimpulan pada semua benda tadi eh. Kita discuss dah tadi pasal yang first kita cerita pasal shaft. Alright, shaft, kita dah tahu dah shaft. Okay, batang tu, and then kita dah tahu kita pergi bahagian spine. Alright, kita dah pergi bahagian point. Okay, kita dah pergi bahagian feather dan kita dah pergi bahagian yang terakhir ni adalah knock ni kan. Alright, so semua tu compile informasi tu jadilah satu arrow yang perfect. So bila anda dah dapat satu anak panah yang lengkap, yang perfect ni, okay, anda tahu tak sifat anak panah ni bila dilepaskan macam mana? Okay, kalau anda yang dah lama main dah, anda dah tahulah sifat dia macam mana kan. Tapi yang beginner ni, yang first time, anda tahu tak anak panah tu bila kita tarik eh, kita draw and then kita release, kita lepaskan anak panah tu bila dia terbang eh, bila dia dilepaskan, macam mana sifat dia? Okay, macam mana sifat dia? Alright, okay. Inilah sifat yang saya nak anda faham. Sebab apa kita kena discuss pasal spine, pasal kelenturan tadi, ia berkaitan dengan ni dia sifat anak panah itu tersendiri ya. So sifat anak panah ni bila dilepaskan, arrow tu sebenarnya dia shaft lah, khususnya shaft, ianya tidak tidaklah lurus seluruhnya eh. Jadi kalau contoh arrow tadi kita cerita pasal overspine, kalau terlalu keras, right, memang arrow tu akan, kalau yang merujuk pada gambar tadi lah, kalau anda right handed, so arrow yang keras memang akan ke kiri, akan kiri. Tapi kita kena dapatkan proper spine, okay, spine yang tepat, yang ideal, supaya bila dia dilepaskan, kelenturan dia tu, okay, anak panah dia tu bila saat dilepaskan tu sangat perfect eh? Supaya dia tidak menghala ke kiri ataupun ke kanan kan? Dia memang straight. Tapi sifat keadaan yang mana kalau anda lihat dalam gambar ni, right, berulang-ulang kan, ini dipanggil Archer's paradox eh? Ia adalah satu fenomena dalam fizik lah, yang mana memang tujahan eh, ada energi daripada potential energy bertukar kepada kinetik. Maksudnya bila kita tarik arrow, tarik anak panah tu, right, tersimpan potential energy, bila kita lepaskan, potential energy tu dah tukar kepada kinetik ya, tenaga yang dah dipindahkan pada anak panah tu. So anak panah tu pula dapat momentum yang kuat daripada belakang ni, dia tolak ya, seolah-olah macam ditolak. Alright, so ditolak kuat daripada belakang, daripada knock. Alright, dan dia membuatkan arrow tu sedikit membengkok ya. Jadi kalau macam cerita pasal overspine tadi, bila terlalu keras dia akan straight.
Bila straight, dia akan melincung ke kiri. Kalau terlalu lembut pula, dia akan over spine, dia akan terlalu lentur. Okay, kalau takut salah spine, dia akan jadi kemalangan. Nanti saya akan jelaskan. So, dia tak sah. Alright? Okay, kalau kita tengok rujuk pada gambar yang saya tunjukkan sebelah sini, daripada bawah, kalau tengok daripada bawah, A, B, C, D, E, F. Right. Sebenarnya dalam A situasi ni, ni saya screenshot daripada e-book saya. Ni saya explain ya, dia punya situasi ataupun sifat anak panah ni yang dinamakan Archer's Paradox. Okay, dia bermula daripada A. A adalah anak panah dalam posisi full draw. And then bila kita lepaskan, dia pergi posisi B. B anak panah dilepaskan dan bahagian tengah anak panah mula membengkok menghala ke kiri dan ataupun kanan lah. Alright, dia merujuk kepada left or right. Alright. Dan anak panah melalui bahagian tengah anak busur dan dia membengkok. Okay, dia membengkok ke kiri. Alright. So, yang B ni, alright, dia kanan ni merujuk yang tengah. Yang C, dia dah bengkok ke kiri, dia merujuk pada tengah anak panah. Yang D, anak panah melepasi busur dan dia masih lagi berayun dan membengkok sedikit. So, selepas saja dia melepasi busur kita, dia tengah menghayun dan membengkok. Kalau terlalu keras ataupun terlalu lembut, dia memang over. Alright. Dan E, ayunan anak mula stabil dan mula bergerak lurus. Dan F, anak panah berada 90% stabil dan mendekati sasaran dalam keadaan yang paling lurus. Okay, that's why pemilihan spine tadi, kita cerita pasal spine, static spine tadi, at least kita start dengan static spine yang betul. Right, sebab dia akan membengkok. Alright. At least ada dapatkan gambaran. Dan Archer's Paradox ni sebenarnya adalah perkataan yang diperkenalkan oleh E.J. Rentroff pada tahun 1913. Okay, anda boleh google je nama ni. Ini adalah orang yang pertama memperkenalkan fenomena ini. Sebab apa? Dia gunakan slow motion punya kamera. Tahun 1913 tau. Dah lama dah. So, benda ni orang tak tahu So, siapa yang perkenalkan istilah ni? E.J. Rentroff 1913. So, saya ada catatkan dalam e-book saya. Saya kongsikan kepada anda maklumat siapakah yang memperkenalkan Archer's Paradox ni. Sebab apa dia dah buat finding, dia research dan sebagainya. Oh, ada fenomena ni. Dan lepas tu lah manufacturer pun dapat info ni dan mereka terus buat shaft yang berdasarkan fizik ni. Dia orang kena tahu pasal fizik saya. Okay, at least anda dapat sikit gambaran tentang Archer's Paradox. Dan kat sinilah kita boleh tengok balik. Ini daripada e-book saya dah explain satu-satu. Dia sama juga macam gambar rajah yang kita tengok tadi lah, yang tadi over spine, under spine dan juga correct spine. Okay, so kalau macam sebelah sini kita tengok kalau terlalu keras, kita boleh tengok hujung point ataupun tengok knock. Kalau knock, kalau kita nak refer pada knock, okay, kita dah tahu dah arrow tu memang menghala ke kiri ataupun kanan dan kita boleh tengok dia punya knock. Kalau yang keras, kita tahu arrow tu akan menghala ke kiri, tapi knock dia akan ke kanan. Knock dia ke kanan. Kalau tengok yang lembut, kita dah tahu dah. Arrow kalau lembut, arrow tu akan menghala, point depan dia akan menghala ke kanan, tetapi dia punya knock dia menghala ke kiri. So kalau proper spine, dia straight je. Okay, knock dia tu straight. Kita nak yang knock ni straight, arrow tu straight. So, itu cara dia. Okay, kalau macam anda, saya ada bagi solution lah. Kalau anda yang memang arrow tu dah keras, anda tak nak putung, okay, boleh try tukar kepada point yang berat. Okay, dan boleh juga anda tukar tali. Contohnya tali fast flat. Kita tahu fast flat material dia sangat halus dan material modern dan dia memberi tujahan yang kuat. Tali itu sebenarnya fast flat itu dia halus. Bila halus, dia punya potongan udara, angin tu dia lagi laju dan tajam. So dia bagi extra speed kepada shaft yang keras. So dia boleh jadi straight. Boleh manipulate kalau anda tak nak potong lah.
Tapi biasanya shaft dah keras ni memang kita tak boleh potong. Kalau potong lagi keras, so kita boleh manipulate, tukar sama ada tali ataupun point. Okay. Kalau yang lembut, actually anda boleh tukar kepada, mungkin boleh try adjust kepada sama ada jenis tali Dacron ataupun ni, ubah juga point punya berat. Okay, anda boleh pilih. So kalau yang straight, kekalkanlah. Right, kekalkan. Dan ujian ini kalau anda nak buat sebelum anda beli satu dozen, anda belilah sikit. So anda guna belilah satu sikit and then buat aero tuning, shoot dalam jarak 10 ke 15 meter, anda akan nampak efek ni. Jangan shoot 5 meter tak nampak efek tu. So 10 ke 15 anda akan nampak lah efek tu akan bengkok kiri kat tu kanan. So aerospine ni memang anda kena buat tuning dia. Right, so saya dah terlajak sikit, saya nak habiskan 10:30. Okay, so isu-isu berkaitan dengan anak panah ini just sembang sikit sebagai conclusion lah untuk akhir. So bila kita dah faham daripada awal sampai akhir, bila kita manah ni, ada isu-isu berkaitan yang sebenarnya merujuk kepada maintenance. Shaft tu sebenarnya kita rujuk pada satu shaft bila kita shoot selepas dia training. So buat inspection, buat check-check shaft tu bila dah habis ataupun dah tamat training, tak nak check masa tu, bawa balik and then check masa terluang, check sebelum next training. So anda check shaft tu, kalau jenis fiberglass, carbon, tak kisahlah, semualah anda kena check. Anda rasa jangan laju-laju. Kalau ada yang tersombing ke apa kan, tercocok lah kan. So isu berkaitan shaft ni, anda kena check selepas sahaja training. Selepas sahaja training anda check, jangan tak check. So khawatir ada yang dah crack dan sebagainya. Okay, point anda check lah, point tengok kat depan ada yang dah bengkok ke, dah rosak ke, dia pecah kat depan ke kan, tu kena check. Knock pun sama, knock, check knock, kadang-kadang ada crack nampak macam perfect je kan, tapi bila next training shoot dah patah lah. So knock ni pun kena check, kadang-kadang ada crack ataupun memang dah masa shoot, masa training pun dah patah pecah sebab Robbie Hood punya arrow. Alright, kena check lah, sentiasa check. Benda-benda ni semua kena check. Fletcher samalah, tak salah kayu, kayu pula. Bulu ataupun plastik kena check juga, kena tercabut. Ada yang hujung ni, kalau tradisional biasalah, kalau yang jenis bulu kat hujung dah mula tersombeng, tercabut dan sebagainya, kena baikilah supaya anda dapat result yang sama. Sebab apa, komponen-komponen yang kecil, ialah shaft, okay, feather, knock, kecil je kan. Kalau dia dah berubah si dia punya sifat asal dia, bentuk asal dia, dia akan bagi impact. Ya, mungkin orang kata tak besar sangat kot, tapi maintenance lah. Tapi apapun bahagian maintenance ni, ready lah. Poket anda tu kena tebal juga dan kena ada spare part, right? Okay, kenapa semua benda ini saya tekankan supaya ini, kalau ada trauma ke apa, saya minta maaf lah, tapi saya kena beritahu. Kalau salah pilih spine ataupun tersalah pilih beli anak panah terbeli dan sebagainya, bukan apa. Contoh kalau macam silap spine, kuasa busuk anda besar, anda terbeli pula spine yang tinggi, lembut pula tu kan, boleh menyebabkan kemalangan seperti inilah. Kita tak mau benda ni berlaku. Ini berkaitan dengan isu lah, isu anak panah ni. So saya nak cerita pasal safety. So cerita pasal spine penting sangat, anda kena tahu, jangan salah pilih dia punya spine. Okay, carbon ni, jenis fiberglass, aluminium boleh nampak dia patah dua, dia tak pecah. Tapi kalau macam carbon ni, okay, kalau biasanya high foundation macam compound ke apa, ni memang kena consider, kena tengok betul-betul, check tu. Okay, jangan main beli je daripada Shopee tu, beli lah murah ni kot, beli, no, kena check kalau high foundation. Alright, so sama juga kalau macam anda dah lama tak memanah. Okay, jenis carbon, especially carbon, carbon dengan fiberglass, kalau anda dah lama tak manah, memperap dia dalam store sana, lepas tu tiba angin nak manah tu datang, anda keluarkan dan anda terus shoot, dia akan meletup. Sebab saya pernah dengar sahabat manah kita yang ada pengalaman ni, dia kata alamak dah lama tak manah, tangan dia macam ni lah dalam gambar ni. Pergi ke hospital, dia share dalam Facebook, kata alamak lagi trauma orang. Apapun, memanahlah dengan selamat. Sekurang-kurangnya anda pilih spine yang betul,
right, setting yang betul untuk anak panah ini supaya tidak berlaku kemalangan. Biasanya yang berkaitan dengan anak panah ni lah yang berlaku dekat tangan kita. So kalau dah kena, sakit tu, sakit. Okay, terima kasih kepada anda semua yang join live pada malam ini. Alright, siapa yang belum dapatkan e-book, anda boleh je terus ke Shopee. Anda boleh dapatkan e-book saya ni. Okay, dah edisi cetakan tak ada. Okay, dah habis. Dah tak ada budget dah untuk print. Tapi kalau ada orang sponsor, boleh. Okay. Dan harganya pelaburan seumur hidup RM18.90 saja di Shopee, dan kita akan hantar through email lah. Okay, so manalah dengan selamat dengan cara ada informasi. Okay, yang terakhir sebelum saya tamatkan live ini, kalau anda nak dapatkan info ataupun nak join, alright, nak join aktiviti ataupun apa-apa saja yang berkaitan dengan aktiviti manah tradisional di Malaysia, anda boleh join, boleh Google, anda boleh ke Facebook pertama, okay, Facebook, dan juga jangan lupa subscribe ni, subscribe Pertama TV, sebab nanti kita akan ada collaboration dengan Pertama TV untuk menghasilkan konten-konten yang awesome juga di Pertama TV, ya. Jadi anda boleh belajar jugalah daripada Pertama tentang memanah ni, ya. Alright, so mudah-mudahan bermanfaat perkongsian kita pada malam ini. Dan kita boleh bertemu nanti. Kalau ada apa-apa saja nanti, just tinggalkan komen dekat bahagian video ini. Dan ataupun boleh je share dekat profile dan tag nama saya, nanti kita discuss, ya. Sebab memang topik ni saya tak, memang panjang sebenarnya. Dia ada banyak lagi. Jadi saya nak ambil yang bahagian surface saja. At least anda tahu dan anda boleh explore lagi. Tapi apa pun, kalau nak join bengkel dan workshop next time, saya akan pergi detail lah. Itu sangat penting. Okay. Alright, mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa lagi dan share lah video ini kepada rakan anda ataupun sesama saja yang anda rasa dia memberikan sedikit informasi tentang anak panah. Dan saya harapkan next kelas yang keempat anda boleh join juga. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.